Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini aku review ikan kembung tiga rasa. Ni dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. So, aku ambil ikan. Ikan. Bahan-bahan dia. Timun ada. Capsicum ada, nanas, cuma special tu ni dia ada ni. Tuan-tuan dan puan-puan tengok ni, dia ada ni. Komen lah, tengok apa benda ni. Korang boleh komen apakah ni. So mari kita mulakan dengan suapan yang pertama. So memang best rasa dia. Ada tiga rasa. Memang ada tiga rasa. Memang best rasa dia. Ini bukan rasa selera macam dekat kantin . Kantin-kantin kat sini lah. Kita tak rasa macam dekat kantin kita makan tu. Area-area sini kan banyak kantin. Rasa dia pun premium. Tengok. Garingkan dia. Lepas tu, tuan-tuan boleh pakai, yang perempuan boleh menggunakan bahan-bahan yang premium lah. Oh, nanas . Ini nanas. Jangan pakai nanas tin. Beli yang fresh punya . So insyaAllah rasa dia memang marvelous. Dan
So dia memang malus lah. Ikan ni pula garing kan. Untuk ikan ni, ini part yang paling best lah. Tentu ada apa-apa, part yang paling best. Oh, berasa ikan ni. Ni ada ikan kembung tiga rasa. Kalau macam aku, kalau berkuah aku suka pak kepala. Kalau tak berkuah macamnya, pak badan yang best, garing. So, kalau korang guna ikan yang besar kan, ikan kembung kan dia ada. Yang besar, ada yang kecil, dia yang sedang. Korang kelarkan dia. Kelar macam ni. Kelar dua ke kelar tiga ikan tu. So, tiga rasa rempah apa namanya masakan ni, memang berasa lah ikan korang tu. Perlu aku makan ni, Pak. Resepi macam ni kalau kat kantin-kantin kawasan ni memang tak ada lah. Memang tak jumpa lah. Kalau bagaimanapun, pak kepala aku akan try juga. Tengok rangup ke. Dan inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni resepinya ialah aku makan ikan kembung tiga rasa. Memang marvelous.